Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Mari kita sekarang berdiri, kita doakan bersama doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Persilahkan duduk kembali. Kembali kami ucapkan selamat pagi, ibu, bapak, saudara-saudari, para suster, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang. Hari ini hari Selasa, pekan biasa ke-7, tahun liturgi C, pesta peringatan tahta Santo Petrus Rasul. Mohon disiapkan lagu pembuka, Ku Gembira Kau Berkata, puji syukur nomor 325. Lagu penutup, Bersoraklah Umat Kristus, puji syukur nomor 642. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Benediktus Yogi Wandono SC. Sekarang marilah kita berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ku gembira Kau berkata, mari hadap Tuhanmu, selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Ku bersyukur dalam hati karena Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta tahta Santo Petrus. Tahta pertama-tama bukanlah lambang pendewaan tentang kekuasaan, tetapi ini adalah simbol misi yang dipercayakan Yesus kepada Petrus dan penerusnya untuk mengembalakan kawanan domba Kristus, menjaganya tetap bersatu dalam iman dan dalam kasih. Semoga perayaan ini juga membawa berkat bagi gereja untuk memperkuat iman dan terus melanjutkan misi keselamatan. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita berdoa untuk Ibu Siwi Dwi Nitiswati yang berulang tahun ke-51. Semoga ia senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan semakin dimampukan untuk menghidupi iman, harapan, dan kasih. Kita juga berdoa bagi arwah Ibu Monika Tantinio yang dipanggil Tuhan 8 tahun lalu. Semoga berkat keraiman Allah, jiwanya diperkenankan beristirahat abadi di surga dan menjadi pendoa bagi keluarganya yang masih bersiara di dunia ini. Sekarang marilah kita sejenak untuk meriksa batin kita agar pantas dan layak mengikuti perayaan syukur ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gereja-Mu di atas wadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon, selamatkanlah kami dan jangan sampai gereja-Mu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Demi Yesus Kristus, Putra Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasehati para penatua di antara kalian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada pada kalian, jangan dengan memaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari untung, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kalian berbuat seolah-olah kalian mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kalian, tetapi hendaklah kalian menjadi teladan bagi kawanan domba ini. Maka apabila Gembala Agung datang, kalian akan menerima mahkota kemuliaan yang tak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Mas bertanggapan dengan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikutlah aku, kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada para murid, kata orang, siapakah putra manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini Romo ingin mengajak kita untuk berefleksi dari sosok Petrus ini, atau juga bisa disebut Simon, yang sering dijuluki juga Kefas, yang berarti batu karang. Julukan ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Petra, lalu dimodifikasi dengan genus masculinum sehingga menjadi Petrus. Ia memang sosok orang yang keras seperti batu karang. Kadang pula dia keras kepala dan bertindak atau berbicara tanpa berpikir pandang. Simon dalam bacaan hari ini juga digambarkan sebagai seorang manusia dengan kelemahan dan kerapuhan sama seperti kita. Tetapi dia ditunjuk Yesus untuk menjadi pondasi gereja, dan kepadanya dipercayakan kunci kerajaan surga. Dan kalau kita membaca kitab suci, sikap keras kepala Petrus membuatnya kerap kali salah langkah, bahkan sampai saat menjelang penyalipan Yesus, di mana dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi menarik kisah selanjutnya, bahwa setelah kebangkitan dan terutama setelah peristiwa Pentakosta, iman Petrus ini dimantapkan sehingga ia tidak lagi salah langkah. Apakah setelah kebangkitan sikap keras kepalanya hilang? Tidak, dia tetaplah keras kepala. Tetapi ia tahu di mana kerapuhannya itu justru bermanfaat. Ia akhirnya tetap keras kepala, tetapi ia keras kepala dalam mewartakan Kristus dan dalam menyembuhkan orang sakit. Maka dengan sikap keras kepalanya ini, ia tanpa takut pada yang namanya hukuman, pada yang namanya penganiayaan, karena ia sungguh-sungguh keras kepala dalam mewartakan Kristus. Maka sikap keras kepala itu akhirnya menjelma menjadi ketegasan. Bahkan ketika ia ditangkap dan akan dibunuh, dia menolak disalibkan tegak seperti Kristus karena merasa tidak layak, dan ia tegas memilih untuk tersalib dengan kepala di bawah. Saudara-saudari terkasih, bukankah kita juga manusia dengan kerapuhan seperti Petrus? Dan pada kita mungkin juga diberikan kunci-kunci yang lebih kecil, yakni kelemahan dan kerapuhan kita, yang bila kita olah seperti Petrus menjadi cara untuk mengasihi Allah dan sesama. Maka kalau kita ini keras kepala, jadikanlah keras kepala itu dalam prinsip mengasihi sesama. Kalau kita boros, boroslah dalam berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kalau kita ini peragu, ragu-ragulah dalam setiap kali mau berbuat yang keliru. Kalau kita ini cerewet, cerewetlah untuk mewartakan kebaikan orang lain, namun tahanlah ketika mau membicarakan keburukan orang lain. Dan kalau kita ini penyendiri, gunakanlah kesendirian kita untuk mendoakan banyak orang yang membutuhkan. Kalau kita ini mudah jijik, jijiklah pada perbuatan dosa, tetapi jangan jijik pada pendosanya. Kuncinya, dalam setiap kerapuhan dan kelemahan kita, jadilah orang beriman yang berguna bagi yang lain. Jadilah orang beriman yang menjadi berkat bagi yang lain. Dan jadilah orang beriman yang solutif. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang kekal, terimalah kiranya doa dan roti anggur umat-Mu ini. Berkat pengajaran Santo Petrus, kami telah diteguhkan dalam iman. Semoga berkat doa restunya, kami sanggup memelihara dan membela iman kepercayaan kami hingga dapat memperoleh kemuliaan abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di dunia ini, dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang berhormat, kami menyanyi bagimu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam setia kasih, dalam satuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para Rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sedialah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Amin. Bukannya kalian yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kalian. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan berhasil, dan agar hasilmu tinggal tetap. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan persatuan, pada pesta Rasul Santo Petrus, Engkau telah mempersatukan kami dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Semoga perayaan ini meningkatkan persatuan dan kerukunan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, membimbing, dan melindungi saudara-saudari sekalian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Berserahlah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta, bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia.